Halo semuanya, nama saya Michelle Tania Pestanti, saya dipanggil Michelle. Saya umur 17 tahun, saya tahun ini naik kelas 3 SMA. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Magelang. Dan hari ini saya ingin membagikan pengalaman hidup saya bersama Tuhan Yesus dan keajaiban Tuhan yang menyertai saya di umur saya yang ke-17 tahun. Saya akan bercerita pengalaman saya dan latar belakang saya di keluarga saya, yaitu saya tinggal dan lahir di keluarga yang bisa dikatakan berkecukupan. Saya dari kecil dicukupi dalam segala materi ataupun kasih sayang. Juga orang tua saya juga mengusahakan yang terbaik untuk saya setiap waktu. Dan banyak juga yang berkata bahwa enak ya jadi kamu, keluarganya harmonis, juga selalu berkecukupan, apa-apa mau diturutin, juga diusahakan, juga disertai Tuhan. Saya juga mengalami banyak berkat Tuhan dalam hidup saya dalam waktu kecil. Juga sampai ada yang teman saya berkata, aku mau jadi anaknya orang tuaku kalau gitu, lihat karena lihat saya hidupnya enak, atau mungkin dianggapan mereka hidup saya selalu terkecukupan atau diberkati Tuhan dan tanpa melewati semua badai atau tidak melewati kesusahan-kesusahan. Dan mereka berkata seperti itu juga karena keluarga saya yang harmonis dan kami sering pelayanan bareng. Dan saya mengalami pengalaman bersama Tuhan dan diizinkan untuk mengalami suatu kejadian yang bahkan saya tidak harapkan dalam hidup saya di umur saya yang ke-17 tahun. Biasanya di umur yang ke-17 tahun ini banyak anak-anak yang menantikan umur yang ke-17 karena banyak orang berkata sweet 17, umur yang diliputi oleh kesukacita, kebahagiaan, kebersamaan bareng-bareng keluarga ataupun teman-temannya. Tapi menurut saya di umur saya yang ke-17 ini, saya mengalami kejadian yang bahkan saya tidak impikan seumur hidup saya, yaitu di umur saya itu saya mengalami percobaan-percobaan. Orang tua saya sering bertengkar. Orang tua saya bertengkar setiap harinya dan hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya, mental saya, hati saya, juga sekolah saya. Waktu itu saya turun rankingnya banyak, lumayan banyak, dan itu membuat saya down sekali. Juga sampai pertengkaran-pertengkaran yang berlanjut menjadi gugatan perceraian. Papa saya menggugat mama saya untuk bercerai dan itu membuat saya sangat shock. Dan sampai saya marah dengan keadaan, marah dengan Tuhan, juga marah dengan kedua orang tua saya. Sampai saya kecewa berat dan kecewa, sampai saya saking kecewanya saya berkata kepada kedua orang tua saya, buat apa saya dilahirkan kalau ujung-ujungnya saya jadi anak yang broken home. Saya tahu itu sangat berat, bahkan menjalaninya pun saya tidak kuat, bisa dikatakan tidak kuat, dan saya tidak mampu untuk menjalani sebagai anak broken home. Sampai waktu saya didoakan oleh ibu gembala di gereja saya didoakan dan ibu gembala berbicara pada saya bahwa saya harus berdiri bagi keluarga saya harus mengambil bagian untuk berdiri bagi keluarga saya di hadapan Tuhan untuk memintakan perkenanan Tuhan lagi atas keluarga saya. Dan saya melakukannya
saya doa setiap malam, saya doa bersama kedua orang tua saya bergiliran, dan saya puasa setiap hari, saya membaca Alkitab setiap hari, saya mendengarkan lagu-lagu pujian, saya juga sering konseling dengan kakak-kakak youth, juga saya sering minta didoakan oleh teman-teman saya. Saya juga ikut ambil bagian dalam doa keliling, dan saya mengisi kehidupan-kehidupan aktivitas sehari-hari saya dengan bersama Tuhan. Dan saya tahu di proses ini saya malah sangat dekat dengan Tuhan, dan saya tahu bahwa di umur ke-17 ini Tuhan Yesus menyuruh saya untuk mendidik saya untuk mendewasakan diri saya secara rohani. Saat itu saya berpikir bahwa waktu Tuhan, pertolongan Tuhan turun, waktu saya sering berdoa dan tiba-tiba bapak saya pulang mencapai gugatan dengan secepat itu. Saat itu saya menunggu waktu Tuhan yang tepat. Saya menunggu Tuhan, pertolongan Tuhan atas keluarga saya. Tuhan, kapan Tuhan menolong saya, kapan Tuhan memulihkan keluarga saya. Saya berpikir bapak saya akan pulang dan langsung mencabut gugatan, tapi ternyata Tuhan ada perhitungan daripada Tuhan untuk saya untuk bisa dididik lebih lagi, dididik untuk lebih kuat, dan dididik untuk menjadi yang seperti yang Tuhan mau. Dan saya percaya juga waktu itu tuh, waktu Tuhan tuh nggak pernah terlambat. Juga saya juga percaya Tuhan selalu tolong saya walaupun itu di titik tidak kuat saya. Tuhan pasti tolong, dan walaupun seringkali, walaupun saya tahu bahwa Tuhan sedang mendidik saya di umur 17 ini, saya masih manusia biasa, saya juga masih mengeluh, juga sering marah pada Tuhan. Juga saya berkata pada Tuhan, Tuhan, saya nggak kuat, saya nggak mampu. Tapi saya ingat firman Tuhan bahwa Tuhan nggak pernah ngasih kita ujian-ujian yang melebihi batas kekuatan kita. Itu menjadi pegangan untuk saya bisa melewati ujian yang daripada Tuhan ini. Lalu waktu Tuhan yang saya tunggu-tunggu datang, ketika waktu seminggu sebelum keputusan sidang perceraian itu diberitakan, tiba-tiba papa saya menelpon mama saya. Dia mengaku menyesal telah menggugat mama saya bercerai. Dia ingin pemulihan keluarga lagi. Dia meminta maaf, meminta ampun kepada saya dan mama saya. Dan hal itu membuat saya sangat bersuka cita. Saya juga dan mama saya belajar untuk mengampuni juga. Dan sampai papa saya bertanya kepada saya, kenapa Michelle mau mengampuni papa? Dan saya jawab, karena Tuhan Yesus yang mengajari Michelle untuk mengampuni papa. Dan saya juga dapat firman bahwa banyak orang yang tidak bisa membuat Tuhan tersenyum. Dan saat itu saya ingin membuat Tuhan tersenyum. Jadi untuk apa saya tidak mau untuk mengampuni bapak saya kalau membuat Tuhan tersenyum itu dengan mengampuni bapak saya? Dan seketika itu pemulihan terjadi, banyak yang dipulihkan dalam keluarga saya. Juga
kami sudah berkumpul seperti biasa di rumah, penuh kasih sayang dan juga suka tertawa, bercanda, dan juga tanpa saya sadari Tuhan Yesus memberi saya berkat yang lebih, yaitu tiba-tiba mama papa saya membalikkan nama rumah yang saya tempati saat ini menjadi atas nama saya, dan itu merupakan berkat yang ajaib dari Tuhan untuk saya, dan Tuhan Yesus sudah menolong saya dalam hidup saya, dan saya tahu kebaikan Tuhan itu sangat nyata atas hidup saya saat itu juga, dan saya mengalami berkat yang ajaib dan pengalaman yang paling membesarkan dengan Tuhan Yesus di umur saya yang 17 tahun ini. Dari cerita ini, untuk semua teman-teman yang mungkin mengalami kejadian seperti saya maupun yang lebih buruk lagi, saya hanya bisa ingatkan bahwa waktu Tuhan tidak pernah gagal. Juga ada di dalam firman Tuhan Yeremia 29 ayat 11 bahwa rancangan Tuhan tidak pernah rancangan yang kecelakaan, dan saya percaya Tuhan Yesus bisa menolong kalian, dan seperti Tuhan Yesus menolong saya bahkan lebih lagi, dan kalian bisa juga membuat pengalaman dalam hidup kalian sangat ajaib bersama Tuhan seperti saya mengalaminya dengan Tuhan di umur saya ini. Maka dari itu mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Engkau telah beri kami berkat yang ajaib setiap harinya, selalu menyertai kami dan selalu berada di samping kami di waktu-waktu sulit kami. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah sahabat sejati kami yang tidak pernah meninggalkan hidup kami, dan juga selalu menolong kami di waktu sulit, di waktu bahkan bisa dikatakan mustahil. Tuhan Yesus selalu membimbing kami, Tuhan selalu menolong kami. Kami percaya Tuhan, waktu Tuhan selalu yang terbaik untuk kami. Tuhan Yesus juga tidak pernah gagal untuk menyatakan pertolongan Tuhan atas kami, dan setiap permasalahan kehidupan kami, juga di setiap ujian-ujian dalam hidup kami, pasti ada tujuan Tuhan yang membuat kehidupan kami lebih menjadi seperti mau Tuhan, menjadi lebih baik lagi. Dan kami percaya penyertaan Tuhan selalu nyata atas hidup kami. Tuhan, Engkau selalu tolong kami, Engkau selalu berkati kami dengan hal-hal yang ajaib, dan kami berdoa pada hari ini Tuhan Yesus selalu membimbing kami, selalu menyertai kami dimanapun kami berada, dan di situasi apapun kami percaya Tuhan Yesus menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus yang beri kekuatan, Tuhan Yesus yang beri kami semangat, dan kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Kami sudah percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan kisah saya bersama Tuhan Yesus. Semoga kisah ini bisa menguatkan kalian semua, bisa menjadi semangat kalian semua untuk selalu berpegang kepada Tuhan Yesus. Dan jangan lupa untuk nge-like, subscribe, dan juga nge-share video ini untuk bisa memberkati banyak orang. Saya Michelle, this is my journey.